saya Muslimah. Kita dari kecil keluar, kita punya mama punya perut. Oh, anjing haram. Babi haram. Tapi korupsi tak haram. Macam mana? Tel? Dia tak mau. Eh? Terubat. Satu hari, saya buka pintu pagi-pagi sebelum ada itu maid. Saya angkat itu host sana. Ini pintu terbuka, ini macam. Saya pergi, saya kasih siram semua-semua pokok sana-sana. So, bila saya sudah balik, sudah habis siram semua pokok, saya tengok dia sudah ada di sini. Dia masuk saya punya rumah. Dia duduk sini. Masa itu, you boleh nampak dia punya kulit semua bulu satu pun tak ada. Semua merah saja, banyak macam dia dalam sakit lah. Kita telefon banyak vet klinik, Sungai Buloh punya area, Subang punya area, semua kita mau servis. Kita mau bayar berapa pun tak apa, tapi datang angkat lah, bawa balik, kasih ubat, lepas tu lepas kita bayar lah. So bil kita kena itu masa RM1,762. Tapi kita bayarlah, kita ingat ini tak apalah. Ini Tuhan nanti kasih baik sama kita lah, apa-apa itu hal. Ha? Ini betul-betul Tuhan kasih hantar dia sama kita lah. Bukan kita saja suka sama dia. Itu vet klinik pun sama semua staff pun cakap, it's a very good dog. Kalau saya tak mau belah, dia orang pun mau. Among the family members, especially me and my son, Amirul, kalau malam kita sometimes pulang lambat ke apa semua, pukul 1 pagi ke 2 pagi, dia ada dekat ujung jalan sana lah, jalan ronda lah. More than 500 meters away, ujung jalan. You tengok dia jauh pun, nampak ekor kecil-kecil saja. Tetapi the moment itu kereta masuk, dia lari datang balik. Dia said, they welcome you balik. Oh, itu you punya anak pun tak itu macam. Mula-mula kita tak faham sebab kita tak ada experience. Dia lompat-lompat, dia baking-baking, dia letak tangan dia ini macam, dia goyang-goyang, dia mau lompat. Kita ingat apa, kita tak tahu. Tapi bila kita tanya, ada auntie, uncle Chinese lah, jalan sama dia punya anjing on leash, kita terus cakap, auntie, ini macam, tak apa punya. Ini auntie bilang, dia happy you balik, dia welcome. Kita macam mau nangis. Saya Muslimah. Kita dari kecil keluar, kita punya mama punya perut. Anjing haram. Babi haram. Tapi korupsi tak haram. Macam mana? Saya mau ini interview, bukan saya mau glamour tau. Tapi saya mau bilang sama satu Malaysia, especially for the Malays, for the Muslim. Itu rasuah lebih haram dari anjing sama babi. Anjing, you belah, you sama dia saja rosak. Kalau betul-betul salah. Tapi tak ada salah. Dia kotor, you pegang, you basuh saja. Babi pun kalau you makan haram, you makan, you kenyang. Cuma you salah pasal Tuhan tak kasih you makan. Tapi ini rasuah. You bawa balik, anak you makan, bini you makan. Itu duit kotor masuk ini, darah daging. Semua jadi kotor. Semua you punya generation kotor lah. So saya cakap, mau rasuah lagi haram. Dia anjing. Tapi apa saya dapat belajar, yang penting kita punya hati baik. You stray dog, you kotor punya anjing, you tarak guna punya anjing, you tak pernah ada contact human, you hidup rata, you makan semua. Tapi pasal you baik, so manusia pun itu macam. You tak sakira you miskin kah?
you apa susah. Yang penting you mau hidup baiklah.